dengan motor yang kita bagi tu, tangan dihulur, budi disemai apa semua tu, maksudnya kami sebagai rider-rider ni bekerjasama, memberi bantuan, mencuba mendalami masalah gelandangan serba sedikit, yang mana gelandangan ni selalu disisihkan oleh masyarakat. Jadi kami ingin sama-sama hendak mereka merasa kenikmatan bulan Ramadan yang ada ni lah. Itu yang kami wujudkan moto sempena program Singgah Sahur ni. Itu. Program ni hasil cetusan idea Cik Grace dan di waktu awal-awal bulan puasa kemarin, yang mana benda ni suatu benda yang baru di Sabah, di kalangan kami penghantar-penghantar makanan, penghantar-penghantar surat apa semua. Kami tidak limitkan pada penghantar-penghantar makanan yang bernaung di bawah dua nama-nama besar syarikat-syarikat ni. Jadi kami cuba kumpulkan, maksudnya si Cik Grace ni cuba kumpulkan dan jadikan satu program yang mana cuba menyatukan golongan belia supaya dapat sama-sama menyumbang untuk menjayakan program ni. Sasaran tu kami tidak terlalu mengkhususkan kepada vendor-vendor. Kami buka di kalangan rider sendiri untuk kutipan sumbangan, dan di kalangan rider ada juga yang kenal vendor yang lebih rapat. Maka dari situlah kita kumpul sumbangan-sumbangan tu untuk dijadikan modal untuk kami berikan barangan-barangan makanan ni untuk diserahkan pada target kami pada malam. Susun kat luar. Dah. Susun luar. Jalan lah. Oi, muzik lagi. Kau nak dengar? Alamak, terpenung pula orang tua ni.